Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya adalah channel Bingung logo dolarnya kuning. Ini caranya saya kasih tahu. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like and subscribe Adila channel. Terima kasih. Oke, baik teman-teman, logo dolar kuning itu ada solusinya. Solusinya seperti ini. Yang pertama kita buka ke Google Chrome. Kemudian kita buka YouTube. Kita klik titik tiga di samping atas. Kita pilih mode desktop. Setelah sudah terbuka seperti ini, kita klik logo channel kita yang ada di pojok atas di bawah titik tiga. Kita klik, kemudian kita pilih channel Anda. Setelah sudah terbuka seperti ini, kita klik sesuaikan channel. Nanti kita akan dibawa ke YouTube Studio Beta. Oke, setelah kita masuk ke YouTube Studio, tampilannya seperti ini. Kemudian kita pilih video kita ya, video yang dibawa dari logo channel. Kemudian dashboard, setelah itu ada video, kita klik video. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Kemudian di sini kan ada dolar kuning nih. Ini ya, dolar kuning. Saya mau kasih tahu caranya. Nah, yang pertama kita klik di video kita yang dolarnya kuning. Kita klik. Kemudian kita klik lagi logo S, logo dolar yang kita monetisasi. Nah, tampilannya seperti ini. Oke. Nah, setelah itu kita klik minta peninjauan. Kita klik minta peninjauan. Kemudian kita klik di sini, ya, sorry, kita klik sini. Saya telah memeriksa dan menyatakan bahwa video saya telah memenuhi pedoman konten yang cocok untuk pengiklanan di YouTube. Kita klik minta peninjauan. Ya, kita checklist dulu ya di kotak ini. Oke, kita minta peninjauan. Oke. Setelah itu nanti ada iklan yang masuk, setelah itu ada email yang masuk seperti ini ya. Ya, seperti ini ya. Video Anda cocok untuk semua pengiklanan. Ya, berarti sudah disetujui ya. Jadi seperti itu caranya. Nah, jadi teman-teman juga harus tahu bahwa ada beberapa logo dolar saya yang memang banyak kuning kemarin ya. Ini pun contoh yang ini dolar masih kuning karena kenapa terbatas? Karena masih dalam peninjauan. Nah, setelah peninjauan entah beberapa hari nanti akan jawaban dari YouTube melalui Gmail kita. Nah, jadi teman-teman gak usah panik, gak usah khawatir, semua bisa diatasi. Semoga teman-teman tetap sukses selalu, jangan mundur, maju terus. Semoga teman-teman menjadi kreator yang berprofesional dan tetap semangat. Semoga sukses selalu, amin. Oke, itulah tadi sedikit video tentang bagaimana cara
dolar kita itu tidak kuning lagi, biar semuanya hijau. Itulah caranya, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kata saya yang salah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah like, subscribe Alila Channel. Semoga sukses selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan sukses selalu. Amin.